topik tu, kadang-kadang masa zaman tu ada yang buat secara fakta ni dia tak berminat, tapi dia buat because ada peluang, dia ambil peluang dan suara dia dipilih dan dia buat. Jadi benda tu bagi saya masa tu jelasnya, bila kita buat benda ni, bila kita adakan dapur sini ni, kita dapat tapi siapa yang betul-betul berminat dan mungkin berbakat dan mungkin boleh buat benda ni sebagai kejayaan. Nelly, oh my god. Jadi sebab dengan adanya orang yang berminat dan berbakat, minat dan bakat yang tebal, mungkin membolehkan dia membuatkan benda ni, boleh berjaya dalam kejayaan ni. Sebab yang penting sekali minat. Walaupun benda tu tak adalah kata mudah, tapi dia tak adalah kata, dia ada tanggungjawab dia. Kalau kita faham dan kita dapat belajar, belajar cara mengalir suara ni ataupun dubbing ni, dia lebih membantulah kan, membantu pada bakat yang ada. Setengah orang tu memang bakat dia dekat suara saja kan, dapat membantu dia. Oh, tu untuk dia sedar yang oh, dengan suara je dia boleh buat benda tu, dengan suara menjadi kerjaya. Dia kurang macam tu lah. Ya, yeah. Ya, tapi ada banyak juga dengar isu-isu. Ya.